Okay, hello guys, welcome back to my channel. If this is your first time visiting my channel, my name is Felix. I'm a YouTube content creator from Indonesia. Halo semuanya, perkenal nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan gue pas kerekam ini udah ada yang request dong. Dan gue udah tahu kalian bakal nge-request ini. Dan gue juga emang ikutin. Gue kan salah satu idola gue tuh ini, Nuka. Dan emang udah gue ikutin lama dan emang gue udah tahu dia bakal rilis hari ini dan gue lagi mau reaksi, lagi mau rekam, tiba-tiba Kak request dong Nuka Mahalini Bimbang, ya udah tahu deh. Oke, jadi gue mau reaksi ini Mahalini Nuka Bimbang cover version. Kalau kemarin ku lakukan semua untukmu itu romantis, lucu, ucul gitu kan. Nuka yang kayaknya tegang-tegang jadi lebih relax, ada faktor dia sering bersosialisasi, sering kesini kesana gitu kan, dan sama Excel juga dilatih untuk lebih membuka diri, lebih terbuka dan lebih chill dan lebih apa ya, lebih nggak kaku gitu, lebih yang kayak Nuka waktu masih di MB yang ngakak-ngakak aja dan lain sebagainya. Dan Nuka mulai asik dan berkoreografi, berakting di dalam satu video sama hal ini itu udah romantis dan cocok banget. Nah, aku penasaran banget untuk yang ini, Bimbang dia akan gimana, Nuka akan gimana, Mahal ini akan gimana, baik dari cara nyanyi, pembawaan, dinamika lagu, dan gimana cara di acting dan berkoreografi di dalam video klip ini gitu. Jadi kita langsung aja ke video klipnya. So let's go, let's check, let's react. Okay. Wih, gue penasaran sih, kemarin 1,8 juta, kali ini berapa nih? Okay, Nuka Mahalini Bimbang. Perlu subtitle nggak sih? Coba deh. Subtitlenya bahasa ini. Cuy, nggak usah deh. Oke, 3, 2, 1, go. Wih, lagunya sih udah epic sih. Berasa kayak single sih mereka buat gini. Emang pre-release sebelum single kan, maksudnya biar memancarkan Mylin sama Sobat Nuka nih. Lagu ini sih enak banget ditambah pakai Mahal ini kayak gini. Aduh, enak banget. Ini lagunya Melly bukan sih? Melly Goeslaw. Bener kan pencipta Melly Goeslaw ya? Aduh, Nuka nih. Aduh. Aduh, Mahal ini menukar dong fotonya. Bajunya sesamaan, warnanya, backgroundnya bagus banget. Dibikin setup backgroundnya sih bagus loh. Mata. Tempat lu meremin mata, di bener apa jamin mata. Terus dengerin lah suaranya. Aduh, mimpi indah gua denger lagu kayak gini. Aku berada di satu persimpangan. Dibuat lebih slow loh. Dan yang sulit ku pilih. Wah, keren sih ini. Wah, tinggal Teh Meli bikinin lagu buat mereka berdua. Wow, bakal keren kayak lagu gini untuk Nuka dan Mahal ini. Wow, Teh Meli bikinin, aduh keren banget. Dia tuh, mereka tuh nyanyi dia santai, yang penting tuh message-nya loh, pesennya nyampe. No, kan, dia mainin santai aja dinamikanya. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu apa, simple tapi enak. Aduh, men. Aduh. Fix nih, yang nonton nih bisa jadi bucin-bucin sendiri nih, no. No, kegalau bener tuh buka tuh. Mungkin mata. Aduh.
bernafas lega. Hidup aku di satu persimpangan. Aduh, sulit ku pilih. Man, kalau kemarin tuh happy romantis gitu kan, ini yang kayak tuh, aduh, ini yang kayak galau abis. Kemana tuh romantis banget, ini galau abis, beneran bimbang banget dengan hubungan gitu kan. Wow. Ini gila. Kalau kemarin tuh romantis banget, maksudnya yang kayak romantis, happy vibe gitu kan. Ini jadi pinter sih yang buat ini, gue nggak tahu ya, antara Nuka Mahali ini ada kolaborasi bareng atau ada campur tangan. Menurut gue ada campur tangan dari pihak Star Hits dan juga mungkin record label mereka, Hits Record gitu ya. Yang menarik adalah gini, kalau kalian lihat waktu kemarin tuh Mahali ini Nuka kan nyanyi yang kulakukan semua untukmu itu happy vibe romantis. Nah ini yang kayak bimbang dengan suatu hubungan tapi relatable kan, hubungan-hubungan tapi yang satu bahagia, yang satu sedih banget. Jadi pinter nih milihnya nih, satu bahagia, satu sedih, untuk cerita, untuk mengeksperimenkan, melihat gimana perpaduan ini. Gue penasaran kalau pre-nya sebelum rilis singlenya udah bahagia begini, ini udah sedih begini, singlenya gimana. Dan setahu gue itu singlenya ini bakal Nuka sama hal ini juga, jadi kayak satu bahagia, satu sedih. Jangan-jangan singlenya bahagia, sedih, bahagia, atau bahagia, sedih, sedih, atau sedih, bahagia, atau gimana, ada pencampuran. Makanya dikasih nih sedih dulu, nih bahagia dulu gitu kan. Nih gue lakukan semua untukmu nih, habis itu gue bimbang, habis itu endingnya di itu. Tapi menurut gue gak ada hubungan sih, cuma gak tahu ya, kalau misalnya bisa dihubung-hubungkan bisa aja aku lakukan semua untukmu, menggambarkan wah lagi happy-happynya nih di dalam hubungan, wah gue mulai bimbang. Nah endingnya gimana di single, bisa jadi loh yang akan rilis nanti ya. Itu cuma tebakan gue ya, dan gak tahu menurut gue, karena ini bukan kayak Terlanjur Mencinta yang emang dibikin 1, 2, 3. Jadi gue gak tahu apakah mereka mau buat walaupun lagunya benar-benar 3 lagu yang beda, 2 cover 1 single, tapi dibikin alurnya nyambung. Kita juga gak tahu, karena ngelihat Terlanjur Mencinta kan begitu. Gemintang dibikin 2 versi, banyak kan orang bikin bercerita menyambung-nyambung-nyambung gitu, bisa jadi loh ini dibikin gitu. Itu 1. 2, actingnya mereka berdua, baik Nuka sama Mahali ini, itu benar-benar keren banget. Their acting skills are dope. Kayak yang waktu itu bisa lucu-lucuan bareng, gue masih gak lupa Mahali ini tek, terus kena hidungnya Nuka. Yang ini tiba-tiba yang waduh bimbang gitu kan. Mahali ini dulu masuk dengan pelan, dengan memainkan dinamika dengan sangat pelan. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu membangun sesuatu yang luar biasa, yang terlalu berteknik gitu, gak usah. Dia mainin dinamikanya pelan-pelan, main pelan-pelan di tengah, terus masuk Nuka, terus ada harmonisasi, bam gitu kan. Nuka Mahali ini harmonisasi dengan pecahnya, dan di refnya itu Nuka juga naik, Mahali ini juga naik, dan dia mereka pakai teknik-teknik mereka sendiri, Nuka dengan falsetnya, Mahali ini dengan beltingnya, dan itu luar biasa banget gitu loh. Dan gitu dari apa setnya, dari set di backgroundnya itu Nuka dengan si foto sama Mahali ini, dan gitu dia kayak aduh bimbang banget kelihatan gitu. Nah itu keren untuk menggambarkan, untuk membuat apa gini loh. Nuka itu kan gini ya, Nuka itu kan dulunya kayak sama Lyodra lucu-lucu bareng ya, seiring kan ya, dia lebih yang kayak bukan tertutup sih, lebih yang kayak harus sama teman-teman sendiri kan baru bisa membuka lah, harus sering berkomunikasi, berinteraksi gitu. Nah di sini Nuka tuh udah mulai kelihatan nih, bisa ketika lagunya ini dia bisa, dan profesionalisme Nuka kelihatan. Dan pas bimbang tuh mukanya benar-benar muka bingung banget. Nuka kan ada muka begitu paling jago deh. Mahalini juga kelihatan galau abis, dan pas yang endingnya itu Nuka Mahalini ngeliat Nuka begini set, tapi gak dipertemuin gitu, cuma Nuka Mahali ini kayak
terus closing, bam, galau abis dong bro, kayak bam, terus ah gimana gitu, gila, gue udah kayak beneran bimbang men nontonnya, ini si Fix trending lagi, ini ya, trending udah juara 1, juara 2, juara 3, kemarin ini juara 4, 5, ini pasti trending lagi, udah 4, 5, Idol season ini bener-bener gila, tinggal tungguin aja, yang gue tahu Sam mau release single, mestinya Mirabet, Novia, Ainun, gitu-gitu juga udah mau ya. Jadi gue beneran penasaran Idol Season 10 ini bener-bener keren, terawat dengan baik di kompetisi, pas sebelum kompetisi itu dilatih dan di kompetisi dan pasca kompetisi, setelah kompetisi itu bener-bener diurus gitu loh, ada masing-masing ada rumahnya sendiri, ada tempat untuk berkaryanya sendiri, diberikan lagu, diberikan karya gitu, dan gak ditinggalin begitu aja, oh selesai Idol selesai gitu. Dan mereka benar-benar berkarya dan karyanya keren-keren banget, sumpah sih ini. Wow, Teh Meli bikinin lagu dong buat mereka berdua, swear. Ini untuk SN atau Mylens yang nonton ini, coba kalian juga request, mungkin Teh Meli bisa bikinin lagu gitu. Kalau kita tahu komposer cowok ada Mas Yofi, keren, cewek ada Bunda Maya, ada Teh Meli, itu tuh komposer-komposer yang luar biasa, yang keren-keren banget, dan banyak banget penyanyi kayak Bang Judika, Kak Ungi, itu juga komposer sekaligus penyanyi. Tapi kalau misalnya di sini kan berhubung kita cover sama Teh Meli, lagu Teh Meli, siapa tahu mereka ngelihat Teh Meli ngelihat bagus, mau dibuatin lagu khusus untuk mereka berdua, bakal keren gak sih, bakal epic gak sih, 1, 2, 3 dibuat sama Yofi Widianto, 4, 5 dibuat sama Meli Guslow, wow, pecah dong, gila. Aduh, ini keren banget permainan dinamika, tone-nya dimainin Nuka dengan kelembutannya. Nuka itu ya, gak perlu teknik macem-macem, dan gak perlu, maksudnya gini, gak perlu track-track, bukan gak perlu teknik. Falset tadi itu teknik, falset teknik, nyanyi dengan begitu konsisten dan rapihnya, permainan dinamika semua itu adalah teknik gitu. Bukan berarti bahwa belting aja yang bisa dibilang teknik, Mahalini juga. Jadi ketika Nuka udah memulai itu dengan adem, Mahalini masuk set gitu, atau tadi Mahalini duluan kan set, pas Nuka masuk dia bukan puam gitu, enggak, dia kayak nih air gini kan, set gitu, ini dihantam dengan set pur gitu loh, meledaknya dengan tiar gitu, bukannya kepuak gitu, enggak yang membeludak gitu, enggak, setiap yang kayak nyatunya tuh pas, semuanya pas Nuka sama Mahlini masuk, bam, lebih pecah lagi, wow, ini beneran gila terbaik ini. Dari sisi sinematografi juga bagus, penyajian juga bagus, ekspresi bermain banget, Nuka dengan kegalauannya, Mahalini dengan aduh gimana gitu kan, Nuka dengan muka bingungnya itu pas banget, dan fotonya itu mencuri perhatian gue, dan setnya tadi gue udah bilang setnya juga bagus, baik itu Mahalini dan Nuka menggambarkan, dan bajunya juga, wow, baju apa tadi putih krem gitu. Wow, keren banget. Aduh, ini beneran luar biasa. Wow, ini terbaik. Jamin trending, jamin heboh, jamin apa ya? Ya luar biasa aja deh udah pokoknya. Gua enggak sabar, penasaran kalau misalnya kejadian yang gue bilang gue lakukan semua itu relationship awal mereka bahagia, ini mulai bimbang, terus di single ditutup, berarti prediksi gue bener. Wow. Penasaran banget. Oke. Okay. Kayaknya gitu aja untuk reaction gue kali ini ke Mahalini dan Nuka Bimbang lagunya Teh Meli Guslow. Sekali lagi, Teh Meli kalau boleh buatin single buat mereka berdua, bakal keren banget sih. Oke, segitu dulu untuk reaction gue untuk Mahalini Raharja dan Muhammad Raja Gianuka Putra. Kue teman-teman ditrendingin lagi, kenalin lebih banyak. Kalau kemarin udah berhasil, teman-teman udah berhasil 1,8 juta, sekarang harus lebih tinggi, harus lebih maksimal lagi untuk supaya nanti pas singlenya benar-benar Mahalini X Nuka, Nuka X Mahalini official music video gitu kan, bam, beneran rilis, beneran bisa pecah, lebih pecah daripada ini, daripada kulakukan semua untukmu, lebih pecah daripada Bimbang, pokoknya yang keren dan benar-benar mengangkat bahwa Indonesian Idol season ini bisa satu, juara 1 sampai juara 15 nya trending semua, hit semua, dan luar biasa semua, karena ini mereka ini talenta, aset bangsa, dan harus kita apresiasi karena mereka udah buat sebaik-baiknya, tinggal gimana kita sebagai orang yang nonton, sebagai yang pendengarnya bisa
memviralkan, membuktikan bahwa nih anak-anak muda Indonesia nih corona tidak mempesimiskan, corona tidak menutup untuk berkarya, tapi ini justru anak muda kita berkarya kayak gitu. Oke, beneran udah kali ini. Terima kasih udah nonton teman-teman, thank you for watching, hope you like it. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Until we meet again in the next reaction video. Bye, bye, bye.